dan lain sebagainya. Pokoknya bumbu-bumbu mayit 100% seperti kita layaknya mau menguburkan mayit. Ada semua di sini. Berarti bisa dikatakan kain kafan, kemudian ada bumbu-bumbu segala macam ini adalah yang digunakan untuk prosesi penguburan orang meninggal. Betul, betul. Ini sama persis dengan persyaratan yang pada saat itu kita akan menguburkan orang meninggal. Sama persis ini. Kalau untuk prosesi sumpah pocong itu sendiri seperti apa itu? Nanti si objek ini. Persisnya orang meninggal saja. Terus nanti baru pada akhirnya sama bakal ini akan mengikuti ucapan saya. Mengikuti ucapan sumpah. Gitu. Tadi sudah sempat berbincang juga, sudah sempat melihat sama bakal juga. Kondisi mental dari sama bakal. Untuk tetap melakukan aksi sumpah pocong ini. Kita kembali kepada dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kepada siapa pun. Gitu. Jadi apakah masa kemarin aja gitu. Kalau saya sebagai pelaksana, saya ingin melaksanakan walaupun satu orang. Nah, untuk acara ataupun prosesi sumpah pocong ini ada berapa orang dari panitia yang terlibat? Yang terlibat? Abdi dalam. Ya, pakatan begini ini semua. Ada berapa orang? Abdi dalam saya ada 30 orang. Berarti akan ada 30 orang yang juga ini melihat melakukan membantu yang membantu. Cukup jamin ya paparan abad bagaimana orang yang mengajukan sumpah pocong sudah saya katakan berulang kali bahwa memang sumpah pocong ini tidak ada dalam syariat Islam, tidak ada, ini kan hanya ada pada kearifan lokal kan begitu. Nah, kita orang kampungnya ya barangkali seperti biasanya kalau sudah menemukan jalan buntu dalam sebuah permasalahan sudah tidak ada solusi apa, ya itulah bila orang kampung sini katanya, ya udah kamu berani kan kalau memang kamu tidak berbohong atau gimana, kalau kamu bisa tidak mencuri atau kamu tidak selingkuh atau bagaimana, gimana kamu berani untuk sebuah pocong, nah itu. Jadi makanya saya katakan kalau ada yang bilang musik dari mana, sebabnya juga kalau kita menyumbang mereka itu dengan ucapan bukan sumpah demi pocong juga, akan tetapi sumpah demi Allah. Nah, itu. Oke, terima kasih. Iya. Informasinya. Ini informasinya Prena dan juga Celia yang kami akan sama-sama juga memantau dan melihat mengabarkan kepada anda prosesi sumpah pocong sangat atau siang ini. Kembali ke anda di studio, Prena dan juga Celia. Ini serunya aja nih. Dan biarkan saja apa yang dilakukan oleh kakak-kakak kepada keyakinannya. Ini